Kembali lagi di channel CGI, Cuan Gaming Indonesia. Apa kabarnya kalian semua setelah beberapa minggu ya, bahkan ini udah hampir sebulan nih Mimin gak ngonten. Karena ada kesibukan luar biasa ya, di pekerjaan Mimin di real life nih guys. Jadi di sini kita akan coba untuk update lagi mengenai NFT game di tengah market yang lagi ijo-ijonya nih guys. Bisa kalian lihat di sini ya, di coin market cap bahwa untuk beberapa token, khususnya nih altcoin ya. Jadi bisa kalian lihat di sini efek dari Bitcoin yang juga harganya sudah mulai naik nih. Jadi sekarang untuk beberapa koin, khususnya ini kalau misalkan Mimin yang invest ya di Ethereum, kemudian juga ada Matic. Nah ini bahkan selama 7 hari udah profit hampir 60% nih guys ya. Jadi 7 hari kemarin itu beberapa token juga bahkan ini Ethereum 45% ya. Jadi di sini menyusul harga Bitcoin yang juga terus menanjak ini ya, dan kita doakan aja ini bukan bull trap ya. Jadi semoga harganya memang masih bisa terus bertahan sehingga juga nantinya akan muncul beberapa NFT game ya yang pastinya membawa juga optimisme kepada para player dan juga pada para investor ya, khususnya di dunia NFT game. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu NFT game Social Fi ya, yang mungkin juga ini kalian pernah dengar atau kalian pernah tahu. Jadi namanya adalah MCT. Jadi MCT ini kenapa Mimin bahas? Karena kebetulan juga game ini baru aja IDO guys ya. Jadi baru satu harian IDO. Kalian bisa cek untuk kontrak tokennya di sini. Dan juga untuk tokennya sudah diaudit oleh VeriChain. Jadi kalian tinggal klik aja di sini ya. Kalian bisa lihat di sini hasilnya, tinggal kalian download juga untuk hasil audit certification-nya. Dan kalian juga bisa pergi langsung ke websitenya di mct.net ya. Karena di sini kita akan coba langsung explore aja seberapa potensialkah MCT ini ya, dan apakah ini nantinya bisa menjadi se-hype beberapa social fi ya, mungkin seperti sandbox dan lain sebagainya. Kita akan lihat di sini apa aja perbedaannya terkait dengan MCT dibandingkan dengan game-game social fi lainnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama, kita bisa melakukan land investing ya. Jadi buat kalian yang pengen membeli land, di sini bisa. Kemudian ada 3D social game ya. Jadi kita bisa bermain nantinya, dan juga pastinya ini nanti bisa menghasilkan earning. Lalu ada fashion ya, buat kalian juga yang pengen mejeng nih avatarnya di sini, jadi bisa kita berfashion ria. Lalu ada metaverse travel, kita bisa berlibur ya di dunia metaverse ini. Ada social dating juga, ada banking DeFi, jadi kita bisa nabung, bisa staking, kemudian ada advertising. Nah, jadi seperti di websitenya ya, di sini kita lihat, jadi ada iklan McD di sini guys. Dan kemudian juga di sini ada trailer yang mungkin kita coba untuk tonton aja ya, karena durasinya hanya kurang dari 2 menit, jadi kita langsung play aja. Oke. Nah, jadi seperti ini ya gambaran dari MCT untuk gamenya. Nah, jadi kita bisa jalan-jalan nih menggunakan karakter kita ya. Di sini namanya Michael, guys. Wow, di sini ada papan sponsor juga. Kita bisa jalan ke shopping center. Nah, ini ada game center juga, guys. Oke, mantap. Ada private room. Wah, ini buat ngedate ya kayaknya. Oh, ada video call juga guys. Nah, kita bisa beli land ya, kita bisa bangun di sana nantinya. Oke, jadi ini dia trailer dari MCT.
Kemudian juga features berikutnya ya dari MCT ini, selain tadi kita bahas land investing, di sini ada penjelasan secara rincinya ya, bagaimana setiap rumah itu termasuk furnishment ya, yang akan di-unlock based on rarity-nya. Jadi ada house, garden, pool, ada pet house, garage, dan juga furnishment-nya itu akan memiliki atribut ya, yang mana ini nanti akan menentukan dari earn rate-nya, dan juga ada VIP draw. Nah, jadi di sini player yang bisa memiliki at least rumah ya di dalam MCT ini akan diidentifikasi sebagai VIP citizen di dalam kota dari MCT ini, yang mana benefitnya enjoy part of the project profit ya dari reward pool, service, fashion, dating, auto staking, ability untuk menggunakan VIP draw, kemudian juga join VIP exclusive game dan dapat 25% fee ketika participate ya di dalam activity atau menggunakan social service. Nah, kemudian juga di sini ada bagaimana kita earn-nya ya, dari treasure pool, play game, complete mission, social network, player gift, jadi kita bisa nanti di gift oleh sultan-sultan di sana guys. Lalu ada DeFi pool reward dan ada referral commission, serta fitur tambahan ada VR ya, yang mana VR ini juga memberikan kesan lebih real lagi terhadap metaverse-nya. Namun ini juga masih akan sangat-sangat lama sekali, kita akan coba tunggu aja seperti apa. Lalu sini ada entertainment ya, jadi kalian bisa klik-klik aja di sini bagaimana features-nya. Lalu ada dating, NFT item di dalam gamenya itu ada land, ada kostum ya, ada gift juga, dan juga ada dance move ya. Lalu di sini untuk tokenomiknya total itu ada 500 juta token ya di sini ya, atau MCT token ini, yang mana dibagi ke dalam beberapa distribusi. Jadi 5% untuk reserve ya, untuk IDO 16%, liquidity 24%, partnernya 5%, untuk tim 12%, marketing 12%, rewardnya 26%. Nah, jadi ini adalah distribusinya. Kemudian juga di sini alokasinya bisa kalian cek sendiri aja guys ya. Yang jelas untuk total supply-nya itu 500 juta token ya, yang mana akan bernilai atau value-nya itu di 800.000 ketika IDO. Nah, ini jadi 50% itu akan unlock. Wah, lumayan banget nih. Cliff cuma 1 bulan dan kemudian akan vesting dalam waktu 2 bulan. Linear ya. Lalu roadmap dari project MCT ini, jadi bisa kalian lihat ya bahwa untuk beta testnya di bulan Juli nanti akan ada testnet extension, ada IDO, INO ya, closer beta release, metaverse city VR ya, ada social activity, game center play and earn ya, dan nextnya nanti akan ada game center update, video chat, fashion, dan real store ya. Kemudian nanti di quarter 4 2022 ada sosial, ada short video juga, live streaming, new game, game center, day to earn, MCT expansion ya, dan masih banyak lagi. Bahkan ini plannya sampai di quarter 3 2024 guys. Wah, jadi mantap banget di sini untuk timnya, bisa kalian lihat ya. CEO-nya ada Mr. Daidao, ada Luang Nguyen ya, dan sampai Dui Tran untuk konten manajernya. Jadi bisa kalian klik aja profilnya di sini ya. Jadi bisa kalian baca aja. Dan kemudian backer partnernya seperti biasa ada BSC Station ya, Moonlab, Verichain, ada Onus, NFT B, Force, ada Bitstarter, Bitnext ya, dan launchpad-nya di sini juga bisa kalian cek aja semua, beritanya lengkap banget guys. Nah, dan kabar baiknya MCT ini juga sudah bisa langsung kita download guys. Jadi di sini kalian bisa pergi ke dalam link yang ada di deskripsi ya. Untuk yang pengguna Android ya, kalian bisa gunakan ring Google Play ini, dan juga buat kalian yang pengguna iOS, kalian juga bisa gunakan link App Store yang ada di deskripsi. Dan ini juga aplikasinya bahkan ulasannya 5 bintang guys. Jadi ada 2280 ulasan ya, ada 10.000 download nih bahkan. Jadi mantep banget nih guys ya, jadi udah banyak banget yang download. Jadi silahkan, Mimin juga ini lagi download ya, kita tunggu aja, kita coba main di emulator guys, karena ini mantep banget, kita akan coba. Dan buat kalian juga yang pengen mempelajari in gamenya nanti seperti apa ya, jadi di sini ada white papernya juga yang bisa langsung kalian akses dari websitenya. Jadi di sini kita akan coba lihat nanti bagaimana kita bisa mengikuti turnamen yang ada di stadium, kemudian juga dating bagaimana ya, kemudian juga di sini ada gamesnya. Jadi ada beberapa games yang pastinya ini seru banget, nanti kita akan coba cari tahu ya. Ada house juga, kemudian ada shopping center untuk buildingnya, ada bank juga, ada concert hall ya,
NFT itemnya juga di sini apa aja yang bisa kita beli nantinya. Kita akan coba tunggu aja nih sampai gamenya selesai diinstal, guys. Nah, ini 2 menit lagi, guys. Oke, kita tunggu aja. Nah, oke, jadi ini sudah masuk ke dalam gamenya ya. Cuman di sini masih ada beberapa patch yang perlu kita download, guys. Jadi buat kalian, siapkan ya room atau memori di dalam HP kalian. Paling enggak ya siapinlah 200 atau sampai 300 MB ya. Karena di sini cukup lumayan juga untuk size-nya. Jadi buat kalian, make sure ada room yang tersedia, dan kemudian juga di sini kita tunggu aja atau akan kita skip nanti sampai gamenya sudah berhasil kita download semua, guys. Oke, jadi sudah masuk nih ke dalam gamenya ya. Kita tinggal create akun aja, emailnya ya. Kalian masukkan email kalian, nanti akan kita skip bagian ini. Nah, jadi setelah berhasil login, kita akan langsung bikin karakter, guys. Kalian bisa pilih cewek atau cowok nih ya. Jadi kita coba bikin. Nah, di sini ada city-nya. Wah, ini kita keterangannya 360, 760. Ini kita nggak tahu apa, guys. Kita pilih yang 760 ya, karena kayaknya lebih rame nih. Kita coba masuk aja. Oke, nah ini jadi karakternya, guys ya. Kita bisa jalan-jalan nih. Sayangnya ini harus pakai analog ya. Jadi kalau misalkan Mimin pakai emulator ya, itu kita harus klik menggunakan ini, guys. Jadi nggak bisa pakai keyboard ya, nggak bisa pakai ASDW. Jadi harus pakai klik nih di layarnya untuk jalan. Dan kemudian di sini juga ada tokennya, guys ya. Jadi ada token di sini, kemudian juga di sini ada watch ya, ada settingnya juga. Nah, ini kalian bisa on kan untuk musiknya. Namun ini kayaknya masih belum on atau volumenya yang. Oh, ternyata ada musiknya, guys. Nah, oke. Di sini musiknya kita agak kecilin aja ya. Nah, jadi biar ada musik-musiknya, guys. Oke, di sini kita coba keliling dulu aja. Nah, kita keliling kotanya dulu. Kita keliling kotanya dulu, guys. Oke, oh jadi di sini kalian juga bisa lihat sekitar loh. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa gerak-gerakan aja. Bisa zoom out juga sih harusnya ya. Cuman ini karena lagi-lagi pakai emulator jadi nggak bisa maksimal fungsinya, guys. Wah, ini mantap banget, ini shopping mall. Kemudian juga ada friend di sini, bisa kalian klik-klik, cuman masih coming soon. Ini ada roulette ya. Ada kesempatan, guys. Wow, dapat 2000 nambah. Oke, kita gesek terus aja nih. Ya, elah 1000, guys. Kita coba lagi nih. 2000 lagi. Lumayan lah, dapat 5000 ya. Nah, ini jadi untuk MCT tokennya ya. Kalian bisa top up aja nanti atau beli tokennya. Kemudian juga di sini ada dance game center. Nah, ini ada game centernya, guys. Ada red light, green light. Oh, ini kalau kalian nonton Squid Game ya. Jadi ini kalau misalkan lampu hijau jalan, kalau merah harus berhenti. Nah, kita coba nih ya, training aja dulu. Oh, training nggak bisa, guys. Normal. Taruhannya 1000. Oke, kita coba nih. Wah, seru banget nih. Majunya gimana nih, guys? Waduh. Ini masalahnya kita harus nunggu player lain, guys ya. Jadi sampai 10 player. Jadi kita bisa nunggu sampai sejam nih bahkan ya. Waduh, wah. Ini nggak bisa nih, kelamaan, guys. Kita coba untuk cari game lain dulu ya. Kita exit aja. Oke, kita coba ini game center run and jump ya. Di sini kayaknya sendiri bisa nih, guys. Kita coba mainin aja ya. Waduh, kayaknya ini nggak bisa masuk, guys. Dari tadi loading terus ya. Kita coba back dulu aja. Yang jelas, ini fiturnya juga sudah cukup ya, oke lah ya, untuk bisa kita lihat demo gamenya seperti ini. Kalian bisa jalan-jalan juga nih, atau mungkin di sini udah ada yang punya aset ya. Kita nggak tahu, guys. Kita coba keliling dulu aja nih. Nggak bisa naik, guys. Oh, itu ada bar, guys. Nah, yuk kita lari ke bar yuk. Oke, kita coba nih. Bisa masuk nggak ya? Oh, nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Di sini juga ada beberapa item ya. Ada fishing juga, ada fish bucket, ada land. Oh, di sini, guys, petanya, guys ya. Jadi kalian itu bisa beli landnya. Jadi ada zonenya ya. Di sini ada tahun 2, ada tahun 1, tahun 4. Nah, ini kayaknya yang mahal ini di sini, guys. Nah, ini bisa kita klik, kita visit ya. Zone 1 itu kemana? Waduh, ini loading terus, guys, nampaknya.
Oke, jadi sudah kita relog lagi tadi guys. Karena mungkin nyangkut ya, kita nggak tahu kenapa nih nyangkut. Yang jelas di sini cukup lumayan ya fitur-fiturnya. Di sini kita bisa komunikasi juga nih kayaknya. Diklik masih belum bisa. Oh, di sini bisa lompat guys. Nah, jadi di sini untuk fitur-fiturnya ada di watch ini ya. Kalian bisa lihat untuk lane-nya. Jadi lane ini yang dijual ya, atau mungkin yang bisa kita kunjungi. Cuman tadi itu Mimin coba klik tapi loading terus guys. Nah, ini daripada kita nanti relog lagi ya, kita coba lihat-lihat dulu aja di sini ya. Dan bahkan katanya di game ini nanti itu juga bakal ada fitur obrolan guys ya, atau obrolan chat ya, yang bisa kita lakukan nanti di dalam game. Jadi yang jelas kita tunggu aja nih guys, karena memang menarik banget seperti apa gamenya dan juga bagaimana kelanjutan dari project MCT ini. Nah, jadi di sini ada muncul ya, hai. Nah, ini kita bisa ngobrol loh guys, halo. Muncul di sini guys, anyone here ya. Ini karena kita internasional ya, kita coba pakai bahasa Inggris nih. Apakah ada orang nih ya, ataukah jangan-jangan bot semua guys? Ini jadi kita bisa ngobrol, kita bisa tuker-tukeran ya di Telegram atau semacamnya ya. Yang jelas fungsi dari social fi itu adalah juga menambah teman bersosial media kita ya, lewat sebuah game dan bagaimana kita bisa earning juga di game MCT ini. Kemudian juga token MCT ini sudah rilis ya, dan bisa kalian beli baik itu di CoinGecko, kemudian juga CoinMarketCap ya, bisa kalian beli, bisa kalian akses juga. Dan jangan lupa juga untuk join sosial media dari MCT, karena di sini juga infonya cukup menarik banget. Jadi bisa kalian lihat di sini ada link downloadnya juga sama, kemudian juga ada beberapa event-event di sini yang bisa kalian ikuti ya. Yang jelas nanti kalau kalian butuh link sosial media, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Nah, jadi begitu aja ya NFT game project dari MCT ini ya, yang cukup menarik banget, social fi yang bisa kalian mainkan. Dan bisa langsung kalian tinggal download aja, baik itu kalian gunakan Android ataupun kalian gunakan App Store, linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat kalian sudah nonton, semoga kalian semua sehat selalu dan wassalam.